Apa? Kok ada di mobil? Di mobil motor. Di motor. Itu tas nih, tas. Ada masalah ininya. Tahu bapak masukkan di mana sih? Bunda lagi nyetir kok nggak pakai tutup itu? Tutup apa? Nggak pakai gituannya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak loncat-loncat keluar. Kamu lihatin airnya. Bisa abad ya. Ya mau gimana, hilang, dicari di mana itu, berarti nggak telaten orangnya. Semuanya hilang sama dia.
Iya. Ada jembatan. Terus gimana? Bisa diambil? Hanyut. Hanyut. Ini enggak dong. Iya. Tadi kasih tahu berita itu abang jadi kesel. Gak pernah beres dia. Iya. Cuman dia ngomong gini, dia benar kalau ada hati gue gini, ceritanya
istilahnya gini, anak itu gue pertama kerja kan di swasta, dia tuh jadi masih berat dia dibocorin yang di wisuda gitu. Jadi karena gue orang baru, gue jadi orang itu untuk wisuda mereka kan, jadi gue jadi teman-teman berdua semua acara itu gitu. Jadi gue nggak terlalu tahu dia, tapi hitungannya kan murid gitu kan gitu. Tahu-tahu akhirnya tahun berapa dia lulus langsung di Harkip gitu, bareng sama gue. Terus sekamar lagi kan gitu, ahli sekamar. Terus apa namanya? Tapi sih sepanjang perjalanan yang gue tahu ya, aku kan istilahnya Jenny tuh punya karir yang udah naik lah namanya di hati gitu ya. Jenny gak punya karir yang begitu gitu. Itu dikejar sama Jenny. Terus gue suka ngeliatin Jenny tuh, aduh Jen, gimana si ente? Kan gue udah keluar kan? Istilahnya orang ambisi gitu, jadi kan gak tau apa-apa. Ya lah, lu akan ngecencer ya, duit udah banyak. Papi banyak duit, mami banyak duit, gue ada sini kan. Siapa yang nganterin gak ada, kan adiknya nyaman.
gawat di masa kejadian. Karena Bu Jenny ikut berpindah. Bu Jenny jadi mengantar yang ke rumah sakit. Bapaknya Bu Jenny jadi mengambil dia yang dilihat tiap itu. Sumber kakak, ya?